Oke, kawan-kawan, di siang hari ini saya mau melepas Yono yang satunya ya kawan. Kemarin itu yang saya lepas ini mumpung masih siang ya. Ini ntar biar pulangnya sore hari ya ini. Kemarin yang saya lepas yang Yono yang nggak pakai gelang. Sekarang yang mau saya lepas yang Yono yang pakai gelang ya. Sebelum saya lepas, ini saya kasih makan dulu biar pulangnya sore ya, kawan. Yono. Biar kenyang dulu. Yono. Biar terbang jauh ya kawan, ini tempatnya di pohon-pohon ya. Ntar dia pulangnya sore itu kawan. Yono. Nah, ini kawan, ini mulai pulang ya, Yono ya. Ini udah sore hari ya, dia sudah lapar, dia pulang ya. Ini tadi jauh ya kawan. Yono. Ini dia belum responnya belum terlalu bagus ya kawan. Yang ini dia kadang masih kagetan, masih agak takut ya. Yono, dia kalau nggak diambil, dia nggak mau kawan ini. Yono yang pakai gelang kaki ya kawan. Ini, kadang dia kok kita hampiri tetap dia kadang tetap lari ya kawan si Yono yang ini. Yono. Saya coba untuk burung ini biar turun ya kawan. Yono. Ini coba saya pancing dengan temannya ya. Yono. Ya tetap kelihatannya nggak mau ya, nggak mau turun ya. Yono. Ini tangan saya sama jepotan ya, bawa patang. Yono. Coba saya pancing dengan kawannya ya. Yono. Ya masih tetap di atas ya. Oh ini mulai mau turun tapi. Yono. Coba saya menggunakan kursi ya kawan. Yono. Ini tali sudah saya pegang ya kawan. Yono. Ini tadi dia sekitar 5 jam ya waktu dia keluar dari rumah ya kawan. Saya terbangin tadi ya, dia keliling-keliling ya kawan. Yono. Ini kalau burung udah segini-gini ya kawan, itu kalau kita punya burung kayak gini ya kawan, itu kebahagiaannya betul-betul tersendiri ya kawan. Beda sama kicau langsung ya kawan. Soalnya ini ada tantangannya ya kawan ya.
Ini kadang ada orang yang iseng, rese, takutnya kalau ditembak ya kawan. Ini si Yono udah mulai tumbuh, mulai bentar lagi dewasa ya kawan. Kalau dia sudah dewasa, saya yakin burung ini bakal mantap pokoknya. Cukup sekian video saya kali ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah mendukung channel Pet Bias ya kawan.